guys, welcome to my channel Rimba Bong. Oke guys, jadi kemarin aku sempat beli cooking simulator yang kalian lihat di video lalu, dan aku juga beli house flipper. Jadi itu ada bundle, ada diskonnya 15%, jadi lebih murah. Jadi saya belinya per paket. Oke, jadi sekarang bakal saya bermain house flipper, dan saya lihat udah banyak teman-teman youtuber yang udah main house flipper. Jadi nggak apa-apa. By the way, aku suka dekorasi dan renovasi gitu dari seperti game The Sims 4 yang dulu aku main. Jadi bakal aku bermain house flipper. Oke, jadi house flipper itu seperti apa? Jadi kita membeli, terus renovasi, dekorasi, terus menjual dengan harga yang lebih mahal. Oke, jadi sekarang kita mempunyai sebuah laptop dan sebuah office. Oke, jadi sekarang kita menuju ke office kita. By the way, office kita masih berantakan ya guys, jadi kita harus membersihin. Oke, jadi kita tinggal klik hilang. Nah, klik hilang. Oke, jadi cuman gitu doang ya, main apa tuh membersihinnya gampang sekali. Oke, seperti ini. Aduh, berantakan sekali office kita. Nggak apa-apa, kita langsung aja clean it. Oke, jadi ini semua barang-barangnya kita yang nggak bagus kita buang dulu guys. Ini apa ya, ini nggak bisa disusun kali ya, biarin aja dulu guys. Oke, by the way, ini kita bisa susun caranya, klik kanan, terus tekan lama-lama, terus pakai kursor setting dia ini juga. Oke, terus kursor kita setting jadi lebih rapi gitu guys arahnya. Oke, dan ini lagi satu. Oke, ya, good work and takes hard work. Oke, mantap. Dan ini ya kamar mandi kita, waduh jorok, tapi kita belum punya peralatan untuk membersihkannya. Gak apa-apa, jadi kita by the way, ini apa tuh, kacanya miring guys, jadi kita harus perbaiki biar kita ngaca nggak apa tuh, nggak miring-miring gitu guys. Oke, sekarang kita udah mulai. Oke, siap semua. Ini sinso untuk apa sih? Takut kemalingan kali ya. Oh ya, pintunya ditutup, jangan masuk maling. Oke, jadi di sini kita punya email. Jadi kita bakal lihat pekerjaan pertama kita seperti apa. Oke, jadi pekerjaan pertama kita dari Sarah Lewis. Jadi customer pertama kita adalah Sarah Lewis ya. Bukan Sarah Floyd ya, Sarah Lewis. jadi boyfriend lamanya mencuri radiatornya dari rumahnya. Nah, rumahnya menjadi berantakan dan suruh kita untuk membersihin dan merapiin, terus radiatornya dikembalikan. Caranya ya, kita membeli, kita pasang dulu, nanti bakal dibayarin. Terus jangan kasih tahu ke polisi tentang ini. Ini bisa lihatnya kondisi rumahnya si Sarah Lewis. Wow. Jadi so kita harus, wah, kita mendapat sebuah alat baru yaitu Magic Broom. Oke, kenapa aku memberi nama Magic Broom? Ya, nanti bakal kita lihat. Oke, jadi sekarang kita ngikutin teksnya dulu. Kita buang dulu sampah-sampahnya satu per satu. Oke, jadi nggak teksnya nggak kehilangan, ketinggalan, bukan kehilangan, sorry guys, ketinggalan. Oke, jadi sampah-sampahnya kita buang dulu. Jadi teksnya nggak ketinggalan gitu ya. Ini pemabuk kali ya, pacarnya tadi banyak bir, kaling-kaling bir gitu. Remove trashnya masih kurang. Oh ini guys, oh ini lagi. Oke, ini lagi. Oke, udah siap. Sekarang kita pakai magic broom. Nah ini guys, magic broom yang diberikan sama nenek sihir. Wow, keren, lihat. Cuman sekali ini aja langsung bersih gitu loh. Wow, it's so amazing ya kan, lihat. Wow, ini magic kali ya. Wah, wow, lihat, langsung bersih. Nah keren sekali. Aku mau juga lah, belinya di mana, di pasar ada jual nggak sih? Yang di pasar jual itu kan sapu lidi, beda ya sama yang ini ya. Oke, jadi kita harus bersihin berapa persen?
69. Oh, ini masih belum bersih. Sekali lagi. Oke, 79. Jadi di mana lagi? Oh, di sini, guys. Bisa lewat enggak? Oke. Ini lagi sofanya. Oke. Tablet, choose one to spend new skill point. Oke, jadi kita mempunyai tablet. Ini enggak bisa, guys. Ini kursinya harusnya naikin dulu karena aku enggak bisa lewat. Oke, baru kita pakai magic broom lagi. Oke, jadi bersihin semua. Oke, jadi sebelah bersih semua, kita tinggal ini aja ya. Susun-susun barangnya dulu, guys. Berantakan gitu, ya ampun. Mama salah. Oke, ini lagi. Kita susun biar lebih rapi. Ini nonton TV-nya pun oke, seperti gini. Bentar, kurang. Oke, mantap. Dan ini guys. Ini juga kurang. Kok nggak bisa sih? Oke, udah bisa. Ini lagi. Oke, dan ini terlalu dekat menurutku. Belakangnya dikit. Oke, jadi ini guys, kita disuruh beli radiator. Jadi kita tekan tab, terus kita pilih store, dan di sini kita langsung aja ketik radiator. Nah, udah buy. Oke, jadi ini pakai duit kita loh, guys. Nggak apa-apa, nanti dibayarin juga kok. Oke, jadi ini turunin kunci sip. Kunci sip, satu lagi turunin kunci sip. Kunci sip. Oke, sudah. Oh, ini lagi atas. Oke, jadi living room and kitchen udah komplit. Sekarang ini lagi. Oke, jadi kita buang dulu sampahnya. Ini dan kita keluarin magic broom kita. Oke, kita bersihin. Oke, udah bedroom testnya udah. By the way, ini kita rapiin dikit lah. Oke, dan ini udah. Sekarang ini best room. Oke, jadi ini wah kotor magic room. Oke, kita bersihin dulu. Bersihin clean dirt-nya berapa persen ini? Test all test complete. Oke, guys, jadi kita udah complete, tapi ini saya pengin taruhnya di sini biar kelihatan lebih rapi, guys. Oke. Dan kita keluar pintunya, kita tutup biar lebih rapi. Dan ini juga ditutup biar nggak kemalingan. Dan ini aku mau susun lebih susun di sini. Oke, jadi complete, guys. Oke, kita enter dan kita mendapat 785. Oke, nice, yay. Jadi video untuk house flipper teks pertama sampai di sini dulu, dan bakal saya sambung lagi di next episode. Jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah ada saran dan request atau gimana. Oke, and see you on next video. Bye.